Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ke-68 ini, saya akan coba mengerjakan dua soal TOEFL. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, soalnya seperti ini, teman-teman kalau penasaran, boleh ikut nyoba dulu ya. Nanti kita bahas bareng. Yang pertama, saya akan coba mengidentifikasi. Nah, small distinction ini tidak ada permasalahan karena di sini ada adjective, terus di sini noun. Nah, kalau bentuk seperti ini, dia namanya noun phrase atau rangkaian kata benda. Berarti ini sudah benar ya. Kemudian unimportant to the person average. Nah, di sini dia sebagai noun, ini average-nya dia juga bisa bertindak sebagai noun. Nah, yang ini juga namanya noun phrase atau rangkaian kata benda. Jadi, sudah benar. Kemudian yang ini, would-nya, dia itu modal. Kalau modal, itu pasti diikuti dengan verb 1 ya, atau verb aslinya. Nah, min ini dia kan verb 1. Oh, berarti ini sudah benar. Nah, yang salah mana? Yang salah yaitu till. Pasangan dari till itu bukan to, tetapi pasangannya adalah deal with ya. Nah, ini teman-teman harus paham kayak gini karena biasanya perlu dihafal begitu ya kan, kalau yang sambungan-sambungan seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, kita identifikasi dulu membersnya, dia sebagai noun bertindak sebagai subjek. Nah, terus kalau ini subjek, yang belakang of kita abaikan dulu sampai sini nggak apa-apa teman. Terus represent, ini dia sebagai verb-nya, verb dari members. Ini kan ada S ya. Nah, berarti ini sudah match ya, artinya sudah cocok. Terus ada conjunction di sini. Nah, ini ada lagi rangkaian non-phrase. Kemudian kita lihat, ada abroad and report on. Nah, kalau teman-teman belum paham kelas katanya, kita coba lewati dulu. Karena dia ini apakah bisa menjadi verb, bisa juga menjadi noun. Nah, kan masih ragu-ragu ya. Nah, kita coba. Nah, ini ada SSS dihubungkan dengan N. Sudah, ini nggak perlu kita koreksi ya, karena ini soal, udah benar. Kemudian, ada the country. Ini dia sebagai noun. Nah, the country ini menunjukkan suatu tempat ya. Nah, kalau suatu tempat, konjungsi yang tepat itu bukan which, tetapi where. Nah, where they are stationed. Begitu ya. Jadi, jawabannya yang D. Nah, mungkin seperti itu dulu, teman-teman. Pembahasan saya semoga bisa bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.